Ya betul. Hari ini 2 April 2022. Besok insya-Allah 1 Ramadan 1443 Hijrah. Belum pun Ramadan, satu keluarga saya dah kena COVID-19. Sekarang saya nak share tentang bagaimana share pengalaman saya kena COVID ketika baru je nak masuk bulan Ramadan dan nak berpuasa. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel. Salam Ramadan Karim kepada semua penonton-penonton YouTube channel Al-Rumi. Hari ini video ini sangat-sangat special. Video ini memang ikhlas dari saya terpanggil untuk share video kali ini tentang pengalaman baru yang saya dan keluarga saya hadapi menjelang Ramadan kali ini, iaitu saya telah disahkan positif COVID pada hari Khamis yang lalu. Isteri saya semalam hari Jumaat dan anak saya dah demam, Iris, yang seorang lagi je. Ada kemungkinan sekadar perkongsian dan pengalaman yang saya lalui untuk anda semua. Okey, jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua yang dah tonton video Rama Spontan Runners Ramadan Padina Lain. Pertama kali saya buat dengan rakan-rakan saya, boleh tonton video tu, link ada kat bawah ni, mendapat sambutan yang sangat-sangat baik. Okey, itu saya rakam minggu lepas lah. Hari ini saya nak share apa yang saya nak lalui, apakah kesukaran-kesukaran, apakah yang saya nak lakukan, yang saya perlu lakukan, dan yang paling penting sekali, apakah hikmah sebenarnya di sebalik ujian yang menimpa saya dan keluarga saya pada bulan Ramadan kali inilah. Jadi sebelum itu, saya nak ucap terima kasih kepada mereka-mereka yang dah subscribe YouTube channel saya. Siapa-siapa yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okey, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sedikit kronologinya, saya rasa hari Isnin minggu lepas saya dijangkiti oleh rakan sekerja dekat office lah, pasal dia pun kena. Jadi pada 2 hari selepas tu saya dah ada rasa simptom lah, saya rasa demam. Dan ketika itu nasib baik, ketika saya masuk office tu, so saya tak berani naik ke main office. Saya mengasingkan diri di bilik meeting. Saya meeting lah sampai petang, beberapa meeting menggunakan online. Ketika itu tanda-tandanya dah, saya rakam ni pun menggigil lagi pasal baru makan ubat dan dengan cara itu saya berjaya menyelamatkan rakan-rakan office yang lain. Bayangkan kalau saya naik ke atas, saya bercampur dengan mesti ramai lagi yang akan berjangkit. Sebab kita tak tahu benda ni lambat laun daripada pandemik nak jadi endemik. Kita akan hidup dengan virus ini untuk jatuh jangka masa yang panjang, dan kita perlu bersedia menerima. Yang paling penting, kita cuba mencegah perjarakan sosial, pakai mask, basuh tangan dan elakkan majlis-majlis sosial yang terlalu ramai orang. Apa yang sedikit merisaukan saya seorang yang berisiko. Kenapa saya seorang berisiko? Anda pun tahu, saya seorang pesakit jantung. Kemudian dalam masa yang sama, saya ada isteri asma. Asma yang teruk, walaupun bila saya dah mula transform diri saya, asma tu dah sangat berkurangan, tetapi itu still risiko. Dan risiko dia apa lagi? Risiko kepada anak-anak saya lah, anak-anak yang kecil, especially Iris, tak pandai cakap, anak istimewa. Benda tu yang kita tak nak menjadi mudarat kepada anak-anak kita, especially sebab kita yang bawa virus berbalik kan, diorang tak keluar rumah pun. Jadi apa yang saya rasa, macam saya katakan tadi, mula-mula saya demam. Bila demam, saya suspek hari Selasa atau hari Rabu tu dah kena. Jadi malam sebelum saya disahkan positif, saya buat test RDK 2 kali. Dua-dua negatif. Tapi demam dah naik, saya sempat pergi klinik. Tekak saya rasa sakit yang amat. Bengkak kat sini. Kemudian hari Rabu, Khamis tu, memang tak rasa apa makan. Memang tak rasa, deria tu dah ada hilang. Saya perasan pagi tu, sebelum tu saya sempat berjoging. Saya lihat harit saya tinggi seperti biasa. Walaupun saya melakukan muff training, harit saya sangat rendah. Hari itu dia naik tinggi. Contohnya apabila saya lari, saya biasanya dalam 120 je. Hari itu dia naik 130. Itu satu petanda-petanda yang ada abnormality lah kat dalam badan saya. Selain rasa demam yang nak datang tu. Balik kerja tu baru saya balik berehat. Pagi tu saya sekali lagi buat RTK di rumah. Saliva memang didapati saya positif lah. Saya buat 2 kali. Kali kedua, saya gunakan yang jenis yang lain, confirm positif, dan saya dah disahkan lah. Ketika itu, isteri saya masih belum lagi. Dia kena semalam, hari Jumaat. Okay? Start pada hari semalam dah, hari ini, Iris dah teruk lah. Demam . Dah teruk, merengek-rengek. Dia tak pandai cakap, jadi kita kesian lah kat dia kan. Apa yang saya nak cuba share dengan anda hari ini, pertamanya, apakah masalah-masalah ataupun halangan yang akan saya hadapi menjelang Ramadan besok ni. So yang pertamanya, of course lah, saya paling risau sekali sebab ubat. Ubat ni, saya kena makan ubat demam, ubat sesama, vitamin, ada macam-macam lagi lah kan, selain ubat jantung saya tu kan. Bila kita dah puasa, kita tak boleh makan. Anda tahulah batuk ni,
dia memang susah sangat. Anda kena makan ubat. Cara berkala lah. Tapi itu bukan alasan saya untuk tidak puasa. Saya akan cuba berpuasa, InsyaAllah. Sebab bila kali terakhir saya tak puasa penuh, saya rasa masa sekolah rendah kot. Alhamdulillah, sebagai lelaki kita boleh puasa penuh. Dan rugilah kalau kita terpaksa berbuka kali ini kan. Tapi kalau memudaratkan, kita akan berbuka. Tapi insyaAllah saya akan cuba bertahan lah. Kerisauan yang saya alami lah. Keduanya, saya risaukan anak saya lah, Iris. Kalau dia punya demam teruk, sebab nak pergi klinik, tak boleh. Salah satu caranya kita kena panggil KKM datang rumah. Ataupun macam mana keadaan dia pun, siapa-siapa nanti tahu cara yang sepatutnya saya buat, tolong tinggalkan komen kat sini eh, kalau anak saya makin demam. Tapi Aira ni belum lagi. Kuat betul antibody budak ni. Tapi saya try asingkan dia lah. Kita ada satu ruangan kat rumah tu, kita je. Terpaksa mengasingkan dia, kesian kat tengok dia kan. Tapi macam mana pun susah nak elak. Ketiga, kerjalah. Kerja. Sebab bidang saya, saya perlu ada physical meeting, jumpa stakeholder, jumpa klien, jumpa rakan-rakan sekerja. Tapi buat masa ni, Alhamdulillah, tim saya di office, especially bos saya, Cik Muhammad, sangat memahami. Saya ada tim yang sangat baik. Tapi mudah-mudahan kita boleh uruskan secara online lah. Tiga benda yang merisaukan saya lah. Apa yang saya perlu buat ketika COVID ini? Yang pertamanya, saya kena set mind saya always positive. Terus terang saya dah lama tak sakit. Demam pun dah bertahun-tahun. Last sakit tu pun bulan 8 last year. Tu pun masuk angiogram. Susah nak sakit. Tapi Tuhan tu kaya eh. Setiap benda berlaku tu ada sebabnya lah. Pertamanya kena jaga kesihatan. Senaman. Senaman ni tak ada pilihan lah. Saya terpaksa mengaktifkan diri. Jangan melepek saja. Especially bulan puasa ni. Senaman crossfit ke stretching dekat rumah je lah. Minggu je insyaAllah. Mudah-mudahan tak lama lah. Okay. Dan saya spend time dengan keluarga lah kat rumah kan. Itu je benda-benda yang kita boleh buat kat rumah ni. Kemudian kerja saya tetap diteruskan. InsyaAllah kalau tak membebankan, saya akan join meeting-meeting secara online. Dan seterusnya dapatlah peluang kita berjemaah dan mengaji lebih kerap dengan keluarga eh. Tapi saya mungkin minggu pertama puasa rugilah. Tak dapat pergi terawih. Tapi apa salahnya kita tak buat, tetapi di rumah dengan keluarga. Yang penting setiap kali sakit tu mesti ada sebabnya. Untuk saya memuhasabah diri, self reflection, tengok kat diri kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa yang kita boleh buat lebih baik. Sebab bulan Ramadan itu datang sentiasa ada rahmat di sebaliknya. Bulan Ramadan ni still special buat saya. Macam-macam benda berlaku di bulan Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan insyaAllah bulan Ramadan kali ini, walaupun kena COVID satu family, ia memberi kekuatan dan hikmah kepada saya dan keluarga. Sebab masa dekat rumah ni dapat buat video YouTube banyak sikit. Maksudnya saya dapat sampaikan lebih banyak kebaikan-kebaikan kita dapat sebarkan sama-sama. Tapi saya still ada plan. Saya nak buat sambungan sebab sambutan yang sangat baik. Drama spontan tu saya nak buat sambungan. Tapi kita perlu fizikal lakonan. Kita akan sambunglah nanti bila keadaan dah kembali sehat seperti biasa. Tapi terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada mereka-mereka yang membantu saya. Bos saya, Cik Muhammad Abdul Samad, Muhammad Samad. Susah dia antara orang yang ambil berat pasal saya. Rakan-rakan sekerja saya, nak sebut nama banyak sangat eh. Adrian, Adli, Farhana, Ain, Afzal tolong saya semua. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian kepada adik ipar saya, Adam, Baiti, abang saya, Along, Kak Long, dan adik saya semua kat kampung. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kami keluarga dalam keadaan yang baik. Kita akan terus pantau kesihatan kita, dah makan ubat dan menjaga kesihatan dan menjalani ibadah Ramadan kali ini dengan penuh unik dan penuh istimewa. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi tonton sampai habis. Sedikit iklan saya nak buat. Kalau ada rezeki, saya nak buat iklan ataupun drama raya tahun ini dengan rakan-rakan saya. Siapa-siapa yang jenama brand-brand boleh kolaborasi, DM saya dekat Instagram. Kita tengok angle mana yang sesuai. Kalau ada kesesuaian, kita boleh berkolaborasi video saya yang seterusnya. Dan insyaAllah, sama-sama dapat sebarkan kebaikan. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen. Apakah lagi sudut-sudut perkara-perkara yang perlu saya lakukan bila dah kena COVID ketika Ramadan ini? Siapa yang pernah ada pengalaman? Yang paling penting, anda apa? Subscribe. Okay? Terima kasih sekali lagi. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit. Keep running. Tak boleh lagi buat masa ni. Dan salam Ramadan. Assalamualaikum.